mengonlinekan aplikasi e-rapor Bapodik melalui Ngrok secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Abdul Mu'e, channel tutorial dan berbagai macam permainan tebak gambar. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengonlinekan e-rapor ataupun Dapodik. Di sini saya sudah install e-rapornya. Selanjutnya aplikasi yang dibutuhkan adalah aplikasi yang namanya Ngrok. Kemudian di sini kita download dulu, download for Windows. Setelah terdownload, nanti teman-teman ekstrak. Nah, di sini muncul ngrok.exe. Tinggal teman-teman di sini di run administrator. Yes. Ketikkan ngrok http://8154. Oke, biarkan dia proses. Kemudian ini adalah alamat yang akan kita share ke internet. Caranya ini di copy, kemudian teman-teman bisa menggunakan gg.gg. Ini untuk memudahkan aja, memudahkan link yang akan diberikan kepada teman kerja kita agar bisa mengerjakan e-rapor di rumah. Kita pakai bit.ly. Teman-teman tinggal tambahkan di sini di create paste. Kemudian selanjutnya tinggal dirubah aja di sini sesuai kemauannya teman-teman. Misalkan e-rapor SMK N1 BWS. Di save. Kemudian kita coba alamat ini. Kita copy, buka. Nah, ini akan redirect langsung ke alamat yang sudah kita buat dari ngrok tadi. Ngrok tadi ini berlaku statusnya 7 jam ya. 7 jam 53 menit. Jadi teman-teman bisa akses dari rumahnya masing-masing. Ini cara yang free. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.